Penggemar Woko Channel pasti tak asing lagi dengan sosok Mintul. Banyak orang yang bertanya-tanya siapa sosok asli dari Mbak Mintul yang sebenarnya dalam Woko Channel. Woko Channel sendiri merupakan channel YouTube parodi asal Kediri yang sukses menghibur penonton hingga saat ini. Berkat paras cantik Mbak Mintul di Woko Channel membuat video parodi ini menjadi lebih berwarna dan makin lucu. Mbak Mintul sukses memerankan setiap profesi yang diminta produser mulai dari berperan sebagai pembantu, tukang tambal ban, tukang pijat, dan pemilik warung ruat. Debut pertama Rizka bersama Woko dimulai sekitar 2 tahun yang lalu, ketika berperan sebagai pembantu seksi di rumah Pak Woko yang saat itu menggantikan pembantu Khadijah yang sedang sakit. Namun siapa sangka akting dari Rizka sukses meraih hati jutaan penonton di kanal YouTube Woko Channel. Penampilan sosok pemeran Mintul dalam Woko Channel yang cantik, seksi nan menggoda itu sering disebut-sebut sebagai spek idaman kaum pria. Selain cantik dan seksi, kepiawaiannya dalam mendalami peran membuat banyak orang penasaran, siapa sosok Mintul sebenarnya dalam Woko Channel tersebut. Nama asli Mintul adalah Rizka Octavia. Sebelum bergabung dengan Woko Channel, Rizka adalah seorang biduan dangdut. Mbak Mintul alias Rizka Octavia merupakan perempuan asal Kediri yang memulai karirnya sebagai penyanyi dangdut dan model. Namanya sebagai penyanyi dangdut sudah sangat dikenal di wilayah Nganjuk dan Kediri. Meski merupakan salah satu pemeran utama di Woko Channel, Rizka Octavia rupanya juga memiliki kanal YouTube sendiri. Nama kanal YouTube milik Mintul adalah Rizka Octavia Official. Isinya adalah seputar vlog keseharian Rizka, video saat dia mengisi acara live dangdut serta beberapa video parodi. Bergabung di Woko Channel membuat nama Rizka semakin melambung. Bahkan kini Rizka bisa dikatakan juga sebagai seorang selebgram. Karena wanita cantik ini juga memiliki akun media sosial Instagram dengan pengikut ratusan ribu. Seiring berjalannya waktu, nama channel Woko berkembang. Sehingga tak jarang Mbak Mintul bersama pemain Woko lainnya diundang untuk mengisi acara musik dangdut. Demi menyenangkan penggemarnya, pemain Woko Channel juga menggunakan kostum yang biasa dipakai dalam video parodi Woko. Karena adegan Mbak Mintul sering ditunggu banyak orang, akhirnya Pak Woko memanjangkan cerita ini dengan melibatkan Mintul dalam kisah cinta segitiga antara Pak No Kambing dan Mbak Noni. Nah, itulah profil Rizka Octavia alias singkat Mbak Mintul yang sering kita lihat perannya di kanal YouTube Woko Channel.